Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasata ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, mau melanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumus lanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa tu'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sayang, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang malaikat Allah. Tapi pakai lagu, dengarkan ya dan nanti hafalkan. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israel pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, Munkar dan Nakir penanya dikubur, Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga di surga. 10 malaikat Allah wajib kita hafalkan. Baik sayang, dihafalkan ya di rumah bersama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, yang soleh dan solehah, hari ini anak ketemu di dengan
dengan Bumus di sentra persiapan dengan tema yaitu perkembangbiakan. Di sini ada gambarnya ayam induk, ini ada telurnya, di sini ayam yang sudah menetas, ini yang sudah keluar dari cangkangnya, nah ini sudah remaja ya. Ini nanti anak-anak mengurutkan ya sayang ya. Pertama, si induk ibunya ini punya telur ya. Telurnya dierami di apa ini sayang, sangkar. Kok sangkar Bu Guru? Apa ya sayang ya, susuan. Itu kalau burung di susuan ya sayang ya. Tapi kalau ayam di apa nak? Nah, kalau ayam namanya sarang ayam ya. Nah, di sini induknya itu menyerami telurnya. Kita hitung di dalamnya ya. 1, 2, 3. Ada 3 yang mau dierami sayang ya. Nah, setelah lama kita tunggu, kemudian akan jadi anak ayam ini menetas ya. Nah, setelah menetas, kemudian ini keluar dari cangkangnya cah. Nah, keluar dari cangkangnya, kemudian jadi ini. Ini namanya anak ayam kecil. Nah, yang ini anak ayam yang sudah remaja. Nah, kemudian Bumus kasih nomor. Yang induk ini nomor 1. Ini yang sudah menetas. Ini yang sudah keluar dari cangkangnya. 3, 4 yang sudah remaja. Bumus ulangi lagi. Nomor 1, telurnya dierami. Nomor 2, menetas. Nomor 3, sudah keluar dari cangkangnya. Nomor 4, sudah menginjak remaja. Nah, anak-anakku yang manis, selamat mengerjakan. Nah, sekarang kegiatan yang kedua, anak-anak diajak membilang. Membilang telur yang ada di dalam sarangnya ayam ya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini nanti anak-anak akan menarik garis ke angka yang sesuai dengan yang dihitung anak-anak. Nah, dari atas dulu ya sayang ya. Ini ada 7, ini cari angka 7. Nah, setelah ditarik garis, garisnya kamu warnai. Tarik lagi. Nah, setelah selesai semua dihitung, ditarik garis, kemudian anak-anak mewarnai telurnya ya. Nah, berikutnya tugas ketiga, anak-anak menulis angka 6. Ayo kita sebelum menulis angka 6 menghitung jarinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dari atas ke bawah, nempel garis. Kemudian diberi jeda, namanya garis datar. Lagi. Nah, namanya angka 6 sampai selesai. Sebelum mengerjakan, anak-anak membaca bismillah dan selesainya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, kegiatan yang pertama yaitu mengerjakan gambar seri ya. Yang kedua, anak-anak menarik garis atau membilang. Yang ketiga, menulis angka 6. Sebelum menulis dan setelah menulis, baca bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak,
kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.